Aksi protes berbagai kelompok elemen masyarakat ini dilakukan dengan cara long march di sepanjang jalan utama kota Sumbawa Besar. Warga Sumbawa mendesak pemerintah Indonesia segera mengambil sikap dengan mengusir duta besar Myanmar dari bumi Indonesia. Rezim pemerintah Myanmar dinilai arogan menggunakan kekuatan militer mengusir Muslim Rohingya dari tanah kelahiran mereka. Tragedi kemanusiaan yang mengorbankan Muslim Rohingya menimbulkan gelombang protes di berbagai daerah di Indonesia. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes masyarakat Indonesia kepada pemerintah Myanmar karena dianggap bermuatan SARA. Selain melakukan aksi, massa juga melakukan penggalangan dana untuk korban tragedi kemanusiaan di Myanmar. Dalam orasinya, massa mendesak pemerintah Indonesia segera melakukan negosiasi ulang dengan pemerintah Myanmar untuk menghentikan aksi kekerasan terhadap Muslim Rohingya. Selain mendesak aksi kekerasan ini segera diakhiri, massa juga meminta Dewan Keamanan PBB mengusut pelaku kekerasan Muslim Rohingya di Myanmar. Yang putri di base semuanya. Sudah dibacakan tentang pernyataan sikap. Ya. Salah satu. Yang putri silakan. Meminta kepada perserikatan. Ya, di depan juga ada ranger, ada kendaraan Satpol PP semua di depan ada. Kemudian Ada dua base di depan juga. Silakan Indonesia, teman-teman semua. Dari Indonesia. Selama menjalankan aksinya, kedatangan massa aksi di kantor Bupati Sumbawa. Massa aksi diterima Wakil Bupati Sumbawa, Mahmud Abdullah. Mahmud Abdullah berjanji akan menyampaikan aspirasi massa aksi ke Jakarta. Dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, KTV.